mencalonkan diri, Anda ultimatum. Yang begitu megah berdiri di tengah-tengah menentu hati nurani Bupati Kabupaten Asahan. Kantornya sendiri untuk menanggapi aspirasi. Mencantolkan anggaran insentif kepada para nakes yang hari ini terdata sebagai tenaga sukarela yang telah menandatangani kontrak kerja, diberikan dana insentif sebesar 300 ribu per bulan. Itu pun hanya cukup untuk membeli bensin atau BBM. Kalau dikalikan dengan 260 atau tadi 522 seperti yang disampaikan Wakil Bupati, itu sudah masuk ke rumah sakit umum sebenarnya datanya. Hanya 1,6 miliar tidak akan mempengaruhi nomenklatur keuangan pemerintah daerah. Rupanya gitu selama ini berapa banyak, Pak? Selama digaji, Pak. Rupanya sampai sejauh ini tidak pernah digaji. Berapa lama, Pak? Ada yang juga tidak pernah ketemu mana, Pak? Iya, Pak. Jadi honor-honor. Mereka nggak punya honor, Pak. Yang mereka harapkan hanya ketika belas kasih dari PNS-PNS itu ketika keluar BPJS. Itu pun hanya 50 ribu per bulan.